Allah Akbar, alhamdulillah. So guys, okay, nice. Aku malas nak letak kat tripod. Aku je sandar kan. Nantaklah. Sekejap ya, setting je lighting. Ngam. Over. Terang sangat ke? Oh ini. Cantik, cantik. Hai, cantik. Okay. Sekali. Okay guys, aku Daniel. So welcome to the escape. Malam ni aku just nak cakap pasal macam mana korang nak dapatkan some idea for script writing ataupun perjalanan sesebuah story ataupun cerita. So ini based on my experience lah. Aku dapat idea untuk aku tulis sesebuah cerita tu daripada maybe aku relatekan dengan cerita yang dah berlaku. Dan aku cari satu story untuk aku ngamkan. Contoh aku ada idea A. Idea A ni memang dah sedia ada dekat dalam kepala otak aku. Tapi untuk aku dapat joinkan sampai ke B tu. So A nak A to B tu, maybe dia ada storyline dia. Dia ada macam crosswalk lah. Macam perjalanan from A to B. Ibarat macam yeah, macam kau naik motor, kau naik kereta, then you drive from the point A to the point B. So you need some, dia kalau story yang best, dia takkan orang kata macam dia simple. Macam kau dari kau daripada A nak ke B tu jalan naik kereta terus sampai. No, you need put some trouble, some problem semasa di pertengahan jalan. Maybe A to B tu dekat tengah-tengah jalan tu ada problem dia. Macam mana aku nak contohkan dia? Aku tak ada idea sebenarnya ni. Maybe aku boleh relatekan dengan cerita aku, which is filem Sahabat Ditindak di Prison Story tu. So untuk aku nak storykan daripada kes penculikan budak kan. So kalau korang tengok kan filem aku yang baru keluar 4 days ago, the story is aku nak merungkaikan what is happening about the Tony. Tony jumpa dia punya cousin, the old cousin dekat Malaysia before this. He staying in US and dia balik ke Malaysia. Dan so dia ada story dia untuk macam kes penculikan budak pula. So takkan benda tu just repeat, culik 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 culik. Aku rasa maybe sampai kiamat movie tu takkan orang kata dia macam takkan ada penghujung dia. So lighting ngam kan, serius ngam. Maybe kalau aku tukar lampu cantik ke? Okay, dah lantak lah. Okay, back to the story. Kalau nak relatekan from A to B, macam tadi kes penculikan tu kan. Takkan culik, 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 culik aja. Dia tak ada orang kata dia tak ada macam plot twist lah. Plot twist. Dia tak ada plot twist. Kita nak twistkan sikit, dia pergi sana, dia pergi sini. So itulah cara untuk kita menulis satu story. Macam point A to point B. Maybe point A, Tony seorang yang jahat. Dia culik kidnap a kid, then trade to organ ataupun full body to outside this country. itu this is a point A. And then the point B is a like Tony was ditangkap. Tony ditangkap. So pasal about dia punya case kan. So kita nak joinkan A to B tu, maybe dekat pertengahan dia ada story dia. Dia ada storyline dia. So macam itulah. Sekarang aku ada contoh script for the movie Sahabat Titik Tak Ada Prison Story. Kalau boleh nampak, boleh tengok.
So skripnya tak adalah tebal, tebal jugalah. Dia lebih kurang dalam 30 page, 30 pages. Aku tak stapler ataupun aku tak binding, aku just clip dekat ni. Untuk memudahkan lagi lah, macam korang dah ada something, korang nak tambah story dekat tengah-tengah jalan tu kan. So just clip out, tambahkan paper, note, just clipkan dekat belah dalam part mana yang untuk kita untuk tambah lagi idea baru. Simple kalau untuk aku lah. Kalau untuk orang lain aku tak tahu, dia ada cara dia. Kalau untuk production yang memang betul-betul official, dia orang akan binding. So dia orang punya tu memang tebal, serious, barat macam ni. Ni tebal buku, ni kamus. Okay, continue back to the story. Okay, tadi aku cerita pasal macam mana aku nak dapatkan idea tu kan. Okay, the second thing is macam mana korang nak macam mana korang nak tulis story tu, story A, story B. Tadi aku dah ajar cara untuk mendapatkan tengah-tengah tu kan. So korang nak kena, macam mana korang nak tulis story A dan story B. Contoh korang nak buat story about aku relatekan dengan aku punya movie lah. Story about Tony tu kan. Okay, Tony seorang pedagang kanak-kanak dan dia jual dekat Thailand ataupun maybe Singapore. Dan juga kemudian the point B is dia kena tangkap. His was arrest. Dia kena tangkap. So kita ada story tengah. Macam mana pula korang nak dapatkan? So korang cari point A tu, korang nak buat cerita pasal apa. So kalau aku ada story aku, korang mesti ada story korang. Macam korang nak ceritakan, okay, ini benda yang paling simple lah. Korang nak ceritakan pasal kisah hidup kan. Kisah hidup dia ni seorang yang susah. Okay, exactly, this is our first point, point A. Dia orang susah, kita letakkan di point A. Dan point B is bila dia dah senang, dia dah kaya. Betul? Okay, aku nak buat timeline lah. Bukan. Macam mana? Nice. Aku malas nak crop video ni. Panjang dah 7 minit 24 minit. 7 minit 26 second. Dah ada lah point. Point A dia susah, dia cari rezeki semua. Dan point B dia cari, dia dah kaya. So itu point, the second things. The last point is macam mana untuk korang rollkan semua ni. Macam mana untuk korang rollkan semua ni. So korang kena masukkan dia story yang betul-betul complicated, story yang betul-betul complete. Dia bukan daripada story A tu story B. Memang nampak simple bila aku cakap macam ni. Bila korang dah dibagi tugasan ataupun korang dah cuba belajar untuk buat skrip sendiri, korang akan rasa dia punya sakit otak dia. Faham? Banyak dah aku bila-bila. Okay, ni aku ada lagi 2 minit. Aku nak completekan 10 minutes. Macam mana korang nak rollkan, completekan semua skrip ni? Aku jawab ya. Aduh. Macam mana korang nak completekan semua sekali story? So maybe korang nak buat story tu dia ada 6 point. So ada A, B, C, D, E, F. So dia adalah penyelesaian dia. So benda tu dia akan jadi, bila story ni dia akan jadi flow, naik turun. Bila dekat betul-betul climax of the story, dia betul-betul orang kata paling epic lah. Menyebabkan orang paling macam paling gila lah bila paling bila tengok tu kan. Dia fokus dia tengok on the screen. Dia flow dia betul-betul naik, flow story tu kan. Dia contohlah for kalau aku bidang for action movie. Aku bukan romantic movie, aku bukan something like that lah. Aku fokuskan dekat dalam action. So maybe action Tony ni dengan Gambit ni dia ada fight, dia ada crisis. Then dia flow dia naik, betul-betul naik. Dia fight naik. For okay, itu fight yang untuk tu memang betul-betul kena bagi yang paling epic. Sebab apa aku cakap kena paling epic? Paling orang kata babak atau orang kata the scene penonton yang tak pernah tengok sebelum ni. Dia tengok betul-betul gila, betul-betul smart, betul-betul style lah. So bila dah naik flow tu, dia nak turun balik tu
ibarat macam gambit ataupun gambit tu dah tumbang, itu baru dekat atas gambit dah tumbang. Bila dia bangun, bila dia bangkit, dia fight lagi dengan dengan Tony. Sampai masa tiba-tiba ada hamba Allah datang untuk memisahkan dia orang punya fight tu. So itulah flow bila climax tu dia, dia turun balik dan menjadi data balik. So itulah apa yang aku nak cakap lah. So aku bagi 3 tips for cara korang nak tulis skrip. Ya, aku dah buat time macam ni lah. Okay. First, korang kena cari jalan untuk tengah-tengah tu. Apa yang jadi dekat tengah-tengah, itu first. The second is korang nak cari point A dan point B. And the last thing is korang nak roll, cara korang nak rollkan story tu. Aku rasa tu je lah kot. Video pun dah 11 minit. So guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. Pastikan, make sure this our channel boleh cecah maybe 2k pula, road to 2k subscriber. Tu je lah kot. So guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. Aku Daniel, Escape in the House. Peace. Assalamualaikum.